Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review pen Montblanc, ya. Pen Montblanc yang tipenya ini Masterstack Silver, ya. Karena ini bahannya dari silver. Ya, kita akan lihat detailnya pen ini. Dan kita akan juga melihat serial number dari pen ini, ya. Serial numbernya seperti apa dan detailnya itu seperti apa, ya. Karena ini pen ini buatan Jerman, ya. Oke, sekarang kita akan lihat detail dari pen Montblanc ini, yang Masterstack ini. Kita pertama-tama kita lihat dulu, ya. Tiap kali pen Montblanc ini dia ada serial numbernya, ya. Ada serial numbernya di bagian atasnya ini, nih. Ini tipenya IR19036 46, ya. Selalu ada serial numbernya, ya. Dan di sininya ini ada tulisannya Germany. Oke. Di bagian tengahnya ini dia ada tulisannya, tipenya dia ini Masterstack, ya. Masterstack. Dia lebih detail, ya. Ini Montblanc. Jadi ini buat ini dari pen ini kita bisa lihat, ya, detail banget dia kerjakan dia dari ini kita lihat, ya, sudut-sudutnya itu detail banget nih pengerjaannya dia. Detail sekali. Bagusnya kalau kita pakai beli pen Montblanc ini, ya, kita kalau ada kerusakan pada pen ini, mereka ada menjual spare partnya, ya. Ada menjual spare partnya apa aja dari pen ini, mau dia pistonnya rusak ataupun juga dengan mungkin penyok atau apa aja bisa diperbaiki, ya. Jadi mereka bisa perbaiki. Dan enaknya lagi, jika pen Anda udah kusam, Anda bisa membawanya ke counternya dia, jadi bisa dipolesin, ya, jadi mengkilap lagi tanpa dipungut biaya. Oke. Untuk ini yang pen silver ini kita sebaiknya menggunakan kain lapnya juga, itu yang itu, ya, kain lapnya itu kita pakai yang ya khusus untuk silver, ya. Ini khusus untuk silver nih, kita masuk aja dia ini. Dia udah mengkilap. Tuh. Kita lihat, ya, keren banget. Detailnya sangat halus, ya. Kalau kotor tinggal digosok-gosok aja. Cakep. Oke, cara bukanya ini kita bisa cabut. Di sini tinggal diputar aja, ya. Sangat mudah untuk penggantiannya, tinggal putar juga ini. Dan di sini kita bisa lihat tipenya ini dia rollerball refill. Isinya tulisannya Montblanc. Size-nya M, ya. Oke. Cara pasangnya juga sangat mudah. Tinggal masukin ke dalam sini. Diputer. Dimasukin. Diputer, ya.
keren banget ya. Jadi pen ini bagus banget kalau bagi Anda eksekutif muda yang ingin sign kontrak. Nih, kalian bawa aja pen ini. Keren banget. Jadi pen pemblong ini selain dipakai untuk menulis, ini juga bisa sebagai aksesoris pada pakaian Anda ya. Jadi Anda kalau pakai, Anda kelihatan lebih keren. Karena pemblongnya ini dan harga dari pen ini juga lumayan mahal ya. Jadi kita bisa sebagai aksesoris buat pakaian kita. Dan bisa dipakai juga untuk menulis juga enak banget. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai pen Montblanc. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar pen ini, oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.